Hai hai semuanya, kembali lagi bersama channel Timnas Space yang akan menyajikan informasi seputar sepak bola. Pastikan simak videonya hingga akhir untuk memahami informasi selengkapnya. Let's go! Pemain keturunan Indonesia Sandy Walsh mengaku sudah tidak sabar untuk bisa bermain membela skuad Garuda. Ia yang kini bermain untuk tim Belgia KV Mechelen itu bahkan mengatakan sudah menyiapkan nomor punggung yang ingin ia pakai saat membela tim nasional Indonesia. Sejauh ini, Sandy Walsh memang belum dipastikan bisa memakai seragam timnas Indonesia. Namun menurut kabar yang beredar belakangan, proses naturalisasi dirinya tinggal selangkah lagi. Sebab berkas-berkas telah diurus oleh pihak Kemenpora. Tidak hanya dia saja, melainkan ada nama Jordi Amat dan Zain Patinama yang dikabarkan dokumennya juga sedang diurus. Jika itu benar terwujud, maka itu artinya mimpi Sandy Walsh untuk bisa membela skuad Garuda akhirnya tercapai. Pasalnya, dia telah memiliki minat untuk berseragam tim nasional sejak 2017 lalu. Meski belum sah, Sandy Walsh mendapat pertanyaan mengenai nomor punggung berapa yang ingin dia kenakan nanti di Timnas Indonesia. Dia pun menginginkan nomor 5. Mengingat saat ini dia juga memakai nomor punggung 5 di KV Mechelen. Namun menariknya Jordi Amat juga memakai nomor 5 saat ini di Kasiupan. Sementara di Timnas Indonesia sendiri, nomor 5 saat ini dipakai oleh Rizky Ridho, bek Persebaya Surabaya. Jika saya bisa dapat nomor 5, dengan senang hati saya terima. Itu adalah nomor keberuntungan saya. Nomor 14 juga bagus, tapi saya suka nomor 5. Kata Sandy Walsh dalam wawancara bersama KBRI di Brussels pada Senin 14 Maret 2022. Tapi saya lihat Amat juga suka nomor 5, jadi mungkin saya harus bersaing dengan dia. Ya, di timnas sudah ada nomor 5, betul sekali. Kendati demikian, Sandy Walsh tidak terlalu memikirkan betul terkait nomor punggung. Menurutnya, bisa memakai jersey timnas Indonesia saja sudah cukup untuk membuat dirinya merasa bahagia. Pecinta sepak bola Indonesia tentu kini semakin tidak sabar melihat aksi Sandy Walsh berseragam merah putih. Apalagi Sandy Walsh sangat dibutuhkan timnas Indonesia yang akan tampil di kualifikasi Piala Asia 2023 pada Juni 2022 mendatang.